69. So, oh. Hah? إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة 143 مسألة orang sombong dan yang membuat peteras menubat kepala dapat kehinaan yang besar di negeri akhirat dan dapat seksa di padang mahsyar dan masuk ke neraka. Itu bahagian dia khas disiapkan untuk dia. Atas dunia dia terhina, tidak dapat petunjuk, ditutup. Akhirat yang menunggu azab madasyat, padang mahsyar lagi, dalam alam barzah lagi, dan terus akhirnya sumbat ke dalam neraka wal a'yazubillah. Demikianlah beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Satu daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Amr. Ni kalau ada waw baca Amr, kalau tak ada waw tu baca Umar. An Amr, An Amr ibn Su'aib, an abihi an jaddihi, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yukhsharul mutakabbirun yaumal qiyamah amsaluzzub. Allah Allah. Fi suwaril rijal, ya, yakshahumuzzul min kulli makanin. Wa yusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahli nari tinatil khaban. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada seorang daripada tabi'in namanya Amru bin Su'aib, daripada bapanya, daripada neneknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan orang-orang yang sombong, yang takabur, yang membesarkan diri atas dunia. Iaitu menolak kebenaran, tu kesimpulan dia. Takabur makna apa? Man bataral haqqah. Mereka yang menolak akan kebenaran. Kebenaran terang dah. Sabit nas, Quran, hadis, tak nak pakai. Dia pakai kepala dia. Ya. Pada hari kiamat besok seumpama sebesar anak semut. Maknanya orang-orang yang sombong masuk macam semut. Dia macam anak semut. Kecil masa dia halus. Dia lacak habis paling masyar macam mana entah ni. Orang kalau pergi tengok melontar di jamrah tu pun Allah. Ada satu ketika dia, seorang tu dibawa isteri dia pergi. Bila kena gedar dengan orang Turki, boom, melambung lah. Dia tangkap tu cabut lagi. Oh, dahsyat tu. Itu biasa kalau jatuh tak boleh bangun. Dia bila satu masa dia berhenti kan, dia kutip balik, oh banyak yang terbaring yang mati. Oh, itu dunia baru dan sikit baru. Ya, ini bayangkan daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa juta trilion manusia pun tak tahu. Ya, ha, pakai lacak, ya ta'ahu, melacak akan dia. Dahsyat. Dan dia pula kalau saiz badan kita pula teruk, apalagi kalau jadi macam anak semut. Rupa orang kecil kan, orang kerdil pun besar. Dia lalu lagi pakai lacak. Oh, tak mati. Ha, kau besar atas dunia, kau sombong. Eh, kepala besar, degil, ambil. Dia lacak sana habis tu. Hina, sehina-hina, bangsat, bangsat, bangsat orang yang sombong dengan Tuhan di akhirat tu. Ya, dia kena lanyak tu belum umban neraka kita ni. Dia lacak tu. Allah, Allah. Pada rupa orang laki-laki, mana dia rupa orang lah. Tak ada rupa semut, rupa orang. Tapi macam semut, cik. Kan? Macam mana kita tengok semut apa? Semut mayat kecil kan?
Lagi kecil tu. Halus ni. Kau kan macam kengga pun dah kecil. Ya. Punya halus kecil kemudian dilacak. Allah. Kemudian dia kebelungi, dia kelebuk, dia kelubungi akan mereka oleh kehinaan. Ya, dilacak, disepak. Teruklah kan? Dilacak daripada tiap-tiap tempat di mana saja dia berada di dalam kehinaan dan daripada segenap pihak. Maka dihalau akan mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Ya. Dah puas dah kena siksa kat padang mahsyar tak tahan lah. Sebab orang kafir bila tiba padang mahsyar dia kata, ya Allah nak masuk neraka, neraka lah. Kami tak sanggup duduk di padang mahsyar. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat. Kan? Ya, atau dahsyat dan masuk. Dan dinamakan penjara dengan dia apa nama? Bulas. Nama Bulas. Yang tuan-tuan namakan anak cucu Bulas tu. Bulas. Tak puan ambil dalam kitab ke tu. Bulu nama neraka. Tempat tu nama dia. Penjara tu nama Bulas. Ya. Ha, tu. Mengatasi akan mereka dan dihapusi, dihapus oleh api daripada segala api neraka itu dan diberi minum akan mereka dengan perahan dan pati badan daripada ahli neraka. Nanah tu ya, yang keluar tu busuknya nanah tu, minuman dia minum. Oh, memang tempat dahsyat, tak dinamakan paling azab kalau bukan neraka tu. Ya, iaitu daripada nanah-nanah dan danor-danor ahli neraka tu minuman dia. Dia harus nak minta air kan. Ya. Ha, bila wana ada ashabun nar ashabul jannah an ufida alaina. Sebenarnya juru ahli neraka bila nampak syurga, ahli syurga minum lazat-lazat, makan lazat-lazat, berilah kami sikit air yang Tuhan bagi air ini. Kan? Ya, lagi dahsyat dia kena dahsyat. Maknanya azab neraka makin hebat, makin dahsyat, makin dahsyat. Begitulah syurga makin hebat, makin hebat. Ha, dia naik sana. Ya? Dia tak ada menurun, atas dunia dia menurun. Nikmat dunia pun dia menurun, azab dunia pun dia menurun. Dalam semua turun, masuk liang lahat. Habis tu, tutup. Tutup situ habis cerita. Azana tak ada, dia naik. Azab makin hebat, makin dahsyat. Nikmat pun makin hebat, makin dahsyat. Last kali nikmat apa? Ru'yatullah. Tu habis tu. Tu nikmat paling besar melihat wajah Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan makhluk, yang maha dahsyat. Amin. Dan kata Abu Isa Bumri, ini hadis Hasan lagi sahih. Maksudnya sahih ikhtijat, berhujah dengan dia. Dan satu hadis lagi yang menunjukkan siksa ke atas orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Dia tak mau menerima perintah Tuhan. Ya, menumpang bumi Tuhan, makan rezeki Tuhan, ya, berlantaikan bumi Tuhan, beratapkan langit Tuhan. Semua Tuhan punya. Mana dia ada? Diri dia pun Tuhan punya. Kan? Betul sombong. Tak nak tunduk kepada Allah Ta'ala. Ha, ini jaga. Siap untuk dia ni. Itu baginya. Begini hadis an Abi Musa radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu habhab haqqan 'ala Allah ay yuksinahu kull jabbarin anit. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Ini keturunan Abu Musa al-Asy'ari punya keturunan siapa? Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Imam dalam Usuluddin kita Al-Isna Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Asy'ari lah pengikut dia, Maturidiyah pengikut dia lah, ulama dia. Radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahawa dalam neraka Jahannam tu, dalam neraka Jahannam, neraka tu betul dalam dia ada lagi tu. Ada satu dia panggil tanah lembah, ya. Dinamakan dia dan dipanggil orang dengan Habhab. Iaitulah patut atas Allah Ta'ala bahawa mendiami akan dia akan tiap-tiap orang yang yang garang membesar diri atas dunia, boleh sombong dengan jawatan pangkat dia kan. Dia kena jerukah orang, seik orang macam-macam dia buat kepala dia. Lagi pula degil. Ni degil. Dia kalau bodoh tak apa kan, boleh ajar. Orang bodoh dia ajar jadi orang cerdik. Tapi kalau degil dia ajar, dia buat kepala dia. Dalam riwayat akan dia oleh Abu Ya'la dan At-Tabarani dan Al-Hakim, dan kata Al-Hakim sahihul isnad, mana sanad hadis ni adalah sahih. Habis. Itulah maknanya apa? Pendedahan tentang sedikit daripada azab. Dalam hadis-hadis lain banyak lagi ni di antara ni. Ya. Kemudian bab majaa fi man
qazima iqazama ghaizan. Bab menyatakan orang yang menahan akan marah pula. Ya, perasaan marah tu ada tu, tapi dia tahan. Apa kelebihan ni? Tetapi kira saudaraku, menahan marah itu dipuji oleh syarak kita. Kerana marah itu penarik syaitan kepada kebinasaan. Ya, bila dia marah kan, syaitan cocok lagi. Akhirnya dia bertindak benda yang di luar batasan. Banyak kebinasaan boleh jadi daripada marah ni. Ya, dia buat kereta marah sikit, orang turun tu berlaku-laku bunuh orang dia. Digeram, digodok, macam-macam hal jadi. Kes sikit dia kan. Ha. Tapi oleh kerana dicocok, diikutkan, syaitan pun apa lagi, dicocok lah. Dengan kerana itu disuruh syarak pada kita tahan. Tahan akan marah. Ya. Di dalam perut, mandalah hati, jangan keluarkan dia. Maka siapa yang memperbuat sebagai yang disuruh syarak, nasai terpelihara dari beberapa kebinasaan dan dapat pula balasan baik daripada Ta'ala. Sebab bila kepala kita naik macam nak marah, kita tahan. Sebab ada ganjaran besar di akhirat. Ha, itu dia. Sebagaimana disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Mu'az Ibn Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man kazama ghaizan. Ya. Man kazama ghaizan wa huwa yakdhilu ala an yumfizahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumil qiyamah hatta yukhayyirahu bi ayyi khurin syaa'a hasan wari. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Mu'az bin Jabal, yang dilantik menjadi gubernur di Yaman. Ya, banyak cerita-cerita tentang Sayyidina Mu'az di Yaman. Di antara dia sembahyang, ya. Dia baca surah panjang, ada orang perakah. Habis orang tuduh dia munafik, padahal dia bukan munafik. Bila mengadu hal kepada Rasulullah SAW, setelah panggil saya Mu'az, apa tanta ya Mu'az? Nabi ulang tiga kali, kau dah buat fitnah kan ya Mu'az? Dari sana orang baru masuk Islam, kau baca surah panjang-panjang buat apa? Kan? Maka dia menyatakan, Iza amma ahdukum nas wal yuhafif. Bila kau jadi imam, ringankan bacaan yang panjang sangat. Ya, kecuali makmum maksurin, makmum yang memang semua dah reda dah. Makmum kampung tu, tempat tu semua dah bau tanah. Tahu tanah? Nak jalan dah, kita baca lemah panjang-panjang, kita pun tunggu balik kat maut ni. Itu tak pula kan, dia reda, ada maknumnya reda. Dia kalau tengah bandar, tempat orang banyak kerja, jangan wajar banyak. Dia tarik panjang tengok, dia tak ada rupa rakah. Jadi maknanya tengok sesuai keadaan. Jadi kena sini, keadaan dia apa ni? Keadaan ni sini, orang baru masuk Islam. Kan? Macam pendek-pendek dah lah, kan dia kata panjang, no mayang. Ni orang masuk Islam, dia ajak pergi tahajud pukul 3 pagi, mabuk kawan. Haiya, ini macam mati woi dia. Suruh dia jaga 5 waktu dulu. Jadi maknanya, Sayyidina Mu'az juga ada pesanan dia yang masyhur. Dia kata apa? La tuzhirul farah hatta tujawizus sirat. Jangan kamu lahirkan seronok sangat di dunia sebelum kamu menyerbangi sirat yang dibentangkan neraka di bawah anda. Kalau kamu dah lepas sirat, kaki kamu dah jejak ke dalam riadul jannah, taman syurga, atau kamu nak meninjang, nak apa joget, gila tak ada hal lagi. Sebelum tu nanti dulu. Sebelum ni nanti dulu, nanti. Tak ada makna, apa makna orang yang meninjang atas dunia, oh kami seronok dengan kemewahan macam-macam, tiba sana boom, kena balik dalam neraka jahannam, tak ada makna. Mana pergi Qarun, mana pergi Fir'aun, mana pergi Namrud, semua dah habis. Dah lesap ke benam dalam sana tu. Ya. Jadi sebelum tu nanti dulu kata. Jangan lahirkan sangat. Nak seronok nanti besok. Tempat seronok sebenar Al-Jannah syurga. Jadi riwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mu'az bin Jabal, dia bersabda, ia barang siapa menahan, ia akan marah. Ia tiada keluar daripada perut, daripada hal kuasa ia atas. Baru meluluskan. Mana dia bos jalannya. Dia tahu ke. Tengok kuli dia ni memang silap lah. Dia main apa-apa kan. Kita nak naik angin nak marah. Kita tahan. Ya, kita beri nasihat ke dia. Besar pahala tu. Atau ikut yang lain lah. Ya. Mana sekiranya dia nak lulukan marah dia, nak pergi penampau boleh kan. Siapa nak marah dia, anak kan. Kesalahan ni. Nak hutan ke apa, tapi dia tahan. Dan menyempurnakan balas marahnya. Nasaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala atas kepala makhluk. Mana di khalayak ramai pada masyarakat tuan, dia seru nama dia pada hari kiamat. Mana dimasyhurkan dia beri kiamat. Dia pilih pula. Kemudian dia apa? Yukhayyiruhu, dia beri pilih akan dia yang mana-mana anak bidadari dikendakinya.
Atas sana besok ada hal tuan. Dia nak bidadari macam mana pun, nak sebintang di langit pun dia. Ya. Dia nak bidadari punya apa? Cantik dia kalau jenguk muka ke dunia ni padam cahaya matahari tuan. Kita tengok matahari mata kita silau. Ya. Atas ini bayang kecantikan bidadari cukup dahsyat itu. Di sana banyak. Ya. Di sana sebab apa? Di sana banyak. Sebab sana semua sifat mazmumah dibuang. Antara mereka tu tak ada cemburu, tak ada sakit hati, tak ada apa, tak ada. Semua bersih. Tempat syurga tempat bersih. Sifat dia aman, damai, tenang. Atas dunia jangan. Wasal, dia terbalik kembali dengan macam-macam. Ini atas dunia. Akhirat tak ada, Tuhan bersihkan. Tapi nikmat tu semua jatuh, habis, silang. Bila dapat nikmat paling besar, apa? Dengan Tuhan. Dia rukyah je habis semua nikmat lain tadi. Tuhan tanya nak lagi tak nak dia tu. Ya, itu menandakan nikmat paling besar di sana ialah ru'yah. Maka di sini pun itulah nikmat paling besar. Bila kalbi kita dapat menghadap Allah Ta'ala, itu nikmat paling besar. Lebih besar daripada segala nikmat lain. Jadi diberi pilih akan dia anak bidadari mana dia nak. Ini di antara apa? Kelebihan. Kita menahan akan kemarahan. Dan dua hadis lagi di dalam taghrib wa tarhib, katanya Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min jur'atin azamu indallahi ta'ala min jur'atil ghayz ya kazamha amdun ibtigha awjihillahi. Diriwayatkan kepada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama sina Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu, dikenali dengan Ibnu Umar, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada daripada satu, tiada daripada satu teguk air, iaitu mana ma min jur'ah azamu indallah min jur'atin ghais kazamaha ya kazamaha abdun, sebab apa? Ibtira'an wajhillah, ibtira'an wajhillah, lebih besar pahala daripada dan balas di sisi Allah Ta'ala daripada seteguk air marah yang disembunyikan dalam hati kerana menuntut pahala daripada Ta'ala. Rawatkan dia oleh hadis Ibn Majah. Faham tu? Ya? Faham tak? Kita bagi seteguk air kepada orang yang dahaga, besar pahala kan? Itu maksudnya. Beri orang, ma min jur'ah a'zam indallah min jur'atin ghaiz. Tidak ada satu tegukan yang terlebih besar setanah pahala dia daripada orang yang meneguk akan kemarahan. Itu maksudnya. Dia marah tertelan. Orang panggil telan kan. Padahal dia nak lepas boleh tu. Tak ada capa boleh sebab dia bos. Tapi dia tahan, dia telan. Ya. Kadang-kadang saya ingat mata ni macam telinga dia merah. Dia telan kan, dia tahan. Jadi dia menelan kemarahan itu. Ya, tegukan kemarahan tu lebih besar pahala setanah daripada kita beri tegukan kepada orang tadi kan. Tegukan air kita minum semua kan, pahala besar. Yang ni teguk ni lagi besar ni. Sebab kalau tak teguk ni silap pada lepas boleh benda besar, pembunuhan boleh berlaku. Kerana tak pada dengan kecil je. Ya, diikut kepala angin ni, wah habis setan tak cocok bakau lagi. Habis. Orang panggil apa? Marahkan kelambu, marahkan nyamuk, kelambu. Kelambu dia kau. Padahal nyamuk, pasal buat nyamuk lah. Bakau marah kelambu. Kelambu dia kau. Kek nyamuk seko eh. Geram. Itu tak kena dia panggil. Masa pandangan kes sampai berbunuh pun ada. Gunaan masalah 145. Belas kasihan itu sifat yang dipuji oleh syarak. Jadi dalam hadis Mukhtar, hadis kata, La tunza'ul. Ya. Tidak dicabut perasaan kasihan belas illa min syaqiyin la tunza'ur ra'fah, tidak dicabut perasaan kasihan belas daripada hati seorang insan illa min syaqiyin, melainkan insan tu insan paling celaka. Nabi kata eh? Mana sifat belas kasihan tu dicabut, itu ada maknanya sifat dia bukan belas kasihan, zalim dan sebagainya. Maka orang tu paling celaka manusia, kata baginda SAW. Kalau Rasulullah kata celaka pun kan, confirm celaka. Ya, berat tuan sini. Ya. Jadi tidak dicabut dari hati seorang perasaan kasihan belas. Ya, kalau tengok orang susah, biar dia mati dia. Wah, dia cakap dia macam dan biar dia mati lah dia. Padan dengan muka dia. Allah. Kalau kena kat dia boleh tahu.
Jadi maknanya jangan pandang itu. Kita pandang dengan pasca perang kasihan belas, ya. Kalau tengok orang tu jauh dengan Tuhan, ya. Ha, kita kasihan dia, tarik dia. Dakwah dia, panggil dia. Dia tak semayang, nasihatkan dia. Ya, ini tak semayang orang. Kau jaga kau, neraka tunggu kau besok. Ya, dia api punya kawan lagi. Kawan orang ni angin ni. Jadi tarik. Rasulullah SAW lah orang yang paling lemah lembut. Ya, ha, sifat kemuliaan. Tapi sulah juga dalam perang kalau kerat kepala orang. Letakkan pada tempat. Garang kena pada tempat, lembut pun kena pada tempat. Jangan lembut manjang. Bini dia orang jantan bawa pun lembut, dia tak ada benda itu. Habis itu kelopok dia dayus. Contohnya lah. Jadi maknanya kena pada tempat, maknanya ikut yang syarak datu. Itu dia. Secara umumnya, sifat pemarah ni membawa kepada banyak masalah. Ya. Maka belas kasihan kepada orang yang jahat itu ditegah oleh syarak. Ya, seperti belas kasihan akan orang yang membunuh orang, jangan dibunuhkan dia. Dia bunuh orang yang zalim, siap cencang ni kan. Bila sampai hukum kita kata, alah kasihannya dia. Padan dengan dia pun kan. Sebab tu tak boleh diambil belas kasihan pada orang yang kena dihukum. Ya, ambil tu sebab kita jalankan hukum Allah Ta'ala. Dan belas kasihan kepada orang yang mencuri, jangan dipotong tangan. Kan? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tunas Quran. Lelaki yang mencuri perempuan cilik, kerat tangan dia bila cukup syarat. Semula banyak panjang bahasa ni. Ha? Syarat suruh, Quran suruh. Ada kata, alah kesian ni. Dia. Ha, tu tak kena tempat. Ya, dia kata kerat-kerat lah. Ha. Dia jadi macam apa, ada satu apa? Satu tempat dia mesti gayu korban. Ada satu kampung, dia beli unta. Kan? Dekat surau tu ditambat, unta besok nak sembelih korban kan. Wah, Cina-Cina Tok Cah datang, dia nak beli. Konon kasihan mau lepas. Wah, tu bodoh. Konon ni agama dia lemah lembut. Kalau tak, kau tak payah makan kata. Tak payah makan kan? Dia nak makan kena sabit pokok padi. Sian pokok padi nak hidup. Nak makan ikan tu kan, jangan tangkap ikan. Sian ikan dia nak hidup. Tak payah makan, duduk saja. Tak lama kau mampu. Benda yang syarak kata boleh, bolehlah kita ikut syarak. Kita ni hamba abdi. Ikut Tuhan kata, dia kata boleh, bolehlah. Kita tak boleh, tak boleh tu. Ya, apa lagi? Kan? Ni kesian belas tak kena bertempat. Kau tu nak tunjuk ni kesian belas. Ya? Ha. Semua yang kita makan, benda banyak bernyawa dan ada hayat. Kalau haiwan dia bernyawa. Kalau pokok pun sama juga. Kita makan gandum, gandum tak hidup. Kan? Kita bang ni, kesian ni nak hidup. Tak payah makan dia kan. Dan belas kasihan kepada orang tua yang berzina, jangan direjam. Ya, nas Quran tu. Eh, yang dah tua maknanya dah berkahwin, berzina, rejam. Nah. Dan bermula belas kasihan yang disuruh ialah seperti belas kasihan akan orang yang daif, eh, orang miskin, fakir. Itu ketika kasihan tu disuruh. Dan belas kasihan akan dua ibu bapa tu disuruh. Ya. Memandang wajah ibu bapa dengan perasaan kasihan belas, senyum, dah berapa pahala. Kan? Di pagi tengok dia senyum, boleh pahala dah. Besar tuan letak macam-macam jalan nak mengambil pahala. Dan belas kasihan pada hamba saya. Dia hamba saya kita, jangan kita paksa sangat. Tentanglah hamba kita kerja dia macam lembu. Mati kawan dia kerja, buat kerja macam nak mati. Ha. Dan saudara mara dan orang Islam yang baik. Itulah seterusnya lah. Dan belas akan orang yang taif. Orang fakir miskin. Dan ibu bapa dan hamba saya. Ayat-ayat sebut dalam hadis ni. Akan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, banyak kelebihan dia. Maka hadis itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi satarallahu alaihi kanafa wa adkhalahul jannah rifqun bidda'if wa syafaqatun ala walidain wa ihsanun ilal mamluk. Hasan sahih. Diwayatkan kepada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW, nama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiga perkara siapa ada
dan didapati padanya nas saya ditutup oleh Allah Ta'ala atasnya dengan lambungnya. Yang ini apa? Sentiasa dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Ha, besar. Apa dia? Kasihan akan orang daif. Ya? Ha, orang fakir, orang miskin, orang susah dan sebagainya. Yang daif, orang lemah. Ha, kita pandang dengan balas kasihan, bantu sebab pun yang boleh. Ya? Sebab orang di akhirat dia ada otoriti ni. Fakir miskin, fukara-fukara yang saleh. Ya, bila di akhirat dia ahli syurga. Di akhirat besok Allah Ta'ala beri satu mandat besar kat dia. Engkau tarik siapa orang yang membantu engkau di dunia dulu ke syurga. Ha. Dia pula dia tekong. Ya, si miskin ni atas dunia miskin, apa-apa ke dana. Ni korporat besar pergi bagi dia. Dia orang saleh dapat dia tadi buat ibadat. Ya, mudah sikit dengan sebab ada orang bantu dia tadi kan. Besok akhirat tuan pusing. Si miskin ni pula dia beri izin Tuhan pergi tarik orang kaya dia masuk syurga. Wah, dah gandal ni. Sebab tu yang kita pandang orang miskin tu hina, besok jangan ditarik kita tu. Eh, jangan ditarik kita pula. Wah, lagi hebat. Sebab tu maknanya apa? Bantu membantu. Ya, ha, tu. Dan belas kasihan atas ibu bapa tu lebih lagi bersalah. Ya. Pandangan ibu bapa dengan pandangan rahmat. Jauh ibu bapa pandang kita dia, dia gembira. Ha, jangan dia murka. Tapi kena bertempat lah. Kan? Kena ibu bapa yang kepala tak betul pun dia juga. Dia tak semayang. Dia kerja semayang. Oh, kau tak semayang. Dah baik nak kau ni. Itu ha, bapa kepala masuk air ni. Ha, dia kena taat. Tapi taat kepada ibu bapa tidak mutlak. Taat kepada manusia selain Nabi dan Rasul itu tak mutlak. Dia muqayyad. Apa diikat syarat. Selagi tak bercanggah dengan syariat. Syariat. Kalau Allah dan Rasul tak adalah tu mutlak apa saja disuruh kena buat. Kalau lain kita tengok. Kalau disuruh tu tak ada bercanggah, kita ikut. Kalau bercanggah tak bolehlah. Dan dia belas kasihan kepada hamba itu. Bagi satu ujian pada sahabat kan, bila dia masuk Islam je ibu dia ugut dia. Dia kata la aqulu wala ashrab, aku tak akan makan dan minum sehingga aku akan mati. Dan engkau akan digelar qatil ummah, orang yang membunuh ibu sendiri. Oh, berat entan. Ha, dia ingat anak dia bergonggong ada kan. Anak dia kata, wah ibu kalau kau ada 1000 nyawa pun mati hidup balik, aku takkan tukar agama. Ha, tu tepat. Itu bukan deraka nama. Itu maknanya menjunjung perintah Allah lebih besar daripada yang lah, yang lain. Akhirnya ibu dia masuk Islam. Ha. Dan kata Abu Isa Tirmizi bermulai ini hadis hasan lagi sahih. Maka kasihan kepada orang daif, fakir miskin, orang yang memerlukan, dan kasihan kepada orang yang maknanya fakir miskin dan orang yang tiada upaya dan tiada berkuasa kerana sakit dan daif, maka berlemah lembut dengan mereka itu dan kasihan tolong, ya, tolong apa tu, tolong ampun yang tiada terbuat. Ya, nak buat kadang-kadang hamba tak terlari kan, minta ampun tak dapat tunaikan, tak apalah, ya, itu salah dia. Dan tiada sampai kendaknya dan tiada tegas syarak. Yang ini tadi tegas syarak lah. Ya. Kita apa tu? Anjakkan apa? Beri keluasan menangguh hutang tu pun dah besar pahala. Seorang beri kita hutang dia, bagi hutang dia 2,000. Ya, sampai masa dia panggil ajal. Dalam istilah pekan dia panggil tempoh mana ajal. Bukan ajal mati tu. Ajal makna tempohan hutang tu dah sampai dia kena bayar. Tiba-tiba dia datang. Minta ampun, minta maaf lah. Ya, saya bulan ni ada hal betul lah. Dia ada susah atau terdesak. Kita pun dia kata, nantilah 2-3 bulan saya bayar. Ada apa lah, saya bagi tempoh 3 bulan lagi. Bila dia bagi tempoh 3 bulan, start daripada itu, tiap-tiap hari dia dapat pahala 1 hari 2,000 sedekah. 1 hari 2,000 sedekah. Wah, banyak anda. Tentu boleh satu hari keluar 1,000. Bagi keluar tiap-tiap hari keluar 1,000. Mahut dia betul. Kan? Dia pahala dia banyak. Tiap-tiap hari dia dapat pahala 2,000 sedekah. Sampai ke 3 bulan banyak. Kalau dihapuskan terus dia, sabatallahu kadamahu ala sirat. Tuhan tetapkan hati dia tak jatuh dari neraka. Oh, ini kalau kat neraka kalau diingat dia tak buat tu. Fuh. Oh, rugi betul. Kalau aku kampunkan segala orang hutang kan. Dia tengok neraka tak dinilai juta bilion duit. Ya. Yeah? Ha, sebab ambil kelebihan. Siapa yang menghapuskan utang, kaki dia akan ditetap atas sirat, dia takkan jatuh. Ya, dalam neraka tu 70 tahun pun sampai batu. Ya. Sahabat duduk dengan Nabi dengan satu wajbah, dentuman yang kuat. Nabi tanya, tahu tak apa dentuman tu? Sahabat Allah dan Rasul lebih mengetahui. Itulah batu yang besar yang dilempar daripada mulut neraka, bau jejak ke bawah, makan masa 70 tahun.
Kalau batu besar kita lempak satu second dia pergi berapa jauh? Satu jam, satu hari, satu minggu, satu bulan. Tahu apa? Jauh di dalam tak tahu. Tak, laut dunia pun tak sampai 20 kilometer. Awak bayangkan dahsyat. Saat itu nampak neraka punya dahsyat. Tiba-tiba kaki dia tak tergelincir. Dengan sebab di dunia dulu dia ada hapuskan hutang orang. Bagi miskin tu hutang dia 100 ke 200 susah nak baca pula saya halal ke je. Oh besar pahala tu ni. Carilah pahala tu. Tapi kalau 100 ribu boleh juga lagi besar. Kalau boleh lah. Lepas tu menung lah. Nak hapus 1 ribu ni kau kepala. Kalau boleh lagi handal. Ha, tapi kalau 100 ribu rupiah tak apa. Kan? Kalau rupiah boleh tak. Itu kalau boleh buat tu terbaik kan. Lagi besar. Cabaran lagi besar pahala. Afdal amal askaluha. Kata Sayyidina Aisyah, amal tu lebih mencabar, lebih besar pahala. Ha, tapi maknanya ceritakan, ambil kelebihan. Kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, apa saja kelebihan yang telah sampai pada kamu, sila buat walaupun sekali. Bermakna akhirat tu kau dapat, kita tak terlepas. Kelebihan ni dapat, kelebihan ni dapat, semua dapat. Jangan orang ni tak sempat. Orang ni tak, ni tak teringat. Ini terlupa semua habis. Agugilah. Ya. Kalau ada orang hutang-hutang kita kan, nah, kalau kita kata boleh hapuskan, alhamdulillah ambil kelebihan. Ya, soal apa tuan? Sabatallahu qadama ala silat. Kaki tak gelincir. Oh, kan main-main tu. Habis ya. Maka kasihan kepada orang yang daif. Itu kasihan kepada orang yang fakir miskin, orang yang tiada upaya dan tiada berkuasa kerana sakit dan daif. Maka berlemah lembut dengan mereka dan kasihan tolong umpunya tadi yang tiada terbuat atau tiada sampai kendaknya, yang tiada ditegak syarak, ya, dan tiada banking, ya, dan bengis. Ada juga orang kadang-kadang dibagi banking. Orang minta sedekah kat rumah dia, dia bagi singgit je, tengking kawan. Malas kau, badan dia besar. Tak badan dengan singgit dia bagi. Nak tercabut coping telinga kawan tu. Atau jadi haram pula, berdosa. Ya. Wa ammas sa'il fala tanhar. Adapun sa'il orang minta tu tanhar, jangan kau juga kah. Ya, layan dengan baik. Sebab tu sebenarnya Allah Ta'ala hantar untuk kita menabung di sana. Kan? Ni nampak minta sedekah siap. Orang ambil kasut-kasut naik barangkan, kunci pintu. Jam-jam berangai entah ni. Sebab tunggu saya takut orang macam ni. Kadang-kadang wali datang. Dia menyaman. Oh, lagi parah ni. Kasihan pula tolong-menolong yang tiada terbuat. Dan tiada sampai kendak ni kita sampaikan. Yang tiada ditegak oleh syarak lah. Dan tiada bengking dan tiada bengis. Dan tiada menahan akan marah. Dan menahan akan marah kepada mereka itu. Ya. Itu di antara perkara-perkara yang dianjurkan oleh syah, oleh syarak. Adapun kasihan kepada ibu bapa. Maka itu wajib. Bahkan anak wajib mendoakan ibu bapa dia. Ya, bahkan dikaitkan anak tu jadi saleh, kalau tidak tak jadi itu. Syarat dia kena doa tu. Waladin salihin liyad'u lahu. Ya, tiga perkara izamatu bin Adam in qata'a amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmu intafawi aw waladin salihin yad'u lahu. Mati anak Adam tu putus amalan melainkan sedekah jariah. Sedekah jariah yang berjalan. Sebab tu haram bagi kita menghapuskan jariah orang. Ini nak buat masjid besar-besar, masjid cantik ditolaknya Allah. Siapa nak jawab kan? Buat surah ratus-ratus ribu kan, dekat sejuta. Rupa yang surah di gobo baru lagi kan. Siapa nak jawab tu? Jawab lebih besok akhirat. Ya. Ha. Tempat saya tu guru santai ada, dia marah tu. Sampai buat masjid 4-3-4 tingkat. Kayu lama tu boleh pakai, dia pakai lagi kan. Dia letak pelah bawah kan. Buatlah apa yang patut tempat semayang pelah bawah kan. Buat jari orang tu, pahala tak putus. Kita buang dia habis pahala dia. Nyanyi ke dia. Atas dunia kita susah boleh cari sana nak usaha apa kan. Dan alam barzah ke tempat beramal lagi lah. Itu maknanya jangan jaga sangat. Jangan rosakkan jariah orang. Awaladin salihin yadu malahu. Ataupun seorang daripada orang yang diberikan ilmu kemudian dia. Kemudian awaladin salihin, anak salih. Tapi anak salih di sini Nabi kait dengan sifat dia. Apa sifat anak salih yang diiktiraf? Yadu lahu, yang mendoakan ibu bapa dia. Lepas tu wadid tidak semayang tu kita doa lah. Paling kurang, ya Allah keselamatkanlah ibu bapa ku dunia dan akhirat. Itu paling kurang. Rahmatkanlah dia. Dan banyak kita dengar cerita-cerita yang bila orang tu betul-betul jaga mak bapak dia, hidup dia berkat. Yang seorang lagi tu kita tengok, oh panas, buat ni tak berjaya, buat ni macam-macam. Kalau kita cek-cek dulu dengan mak dia, ada masalah. Bila mak dia ada masalah, dia bayar. Abang Rasulullah pernah seorang sahabat ni, nak mucak tak lepas. Akhirnya jumpa ibu dia. Ibu dia kata dia ada rasa hati.
Akhirnya ringkas cerita, ibu dia maaf dia pum tu lepas mucat tadi. Itu maknanya kiri bapak ni besar ni. Allah dipelihara dan diberinya makan dan minum. Ya. Ada seorang wali besar, ulama besar. Dia jaga ibu bapa dia sampai dia tak makan bersama ibu bapa dia. Tak makan, dia tak berani. Dia kata, aku nak bersih tak makan, aku takut makan sedulang kan, lauk yang mak atau bapa aku nak cekut, aku nak ambil dulu. Aku takut dulu ni. Jadi aku bagi dia makan, bekas dia makan, baru aku makan. Ini terbalik, mak makan adalah bekas dia tadi habis tak habis. Kau ingat mak kau kucing ke? Eh, tu anak derhaka kan. La yajul rihul jannah, tak bau syurga kan. Ya, patut kita bagi ibu bapa kita dulu, kemudian barulah kita makan. Ya. Ha. Sampai dia tak banyak makan dah ni. Dia tak banyak makan sekali bukan sebab apa? Sebab takut. Takut maknanya teriris hati ibu ni sikit je. Lauk nak ambil kita dah potong dulu. Dia kata tak apa-apa ambil lah, tapi dia tak sedap kan. Dia bagi makan. Lepas dia tu kita makan bekal lagi berkat. Dan diasuhnya sekiranya menjauhkan apa yang memberi mudarat atas anak ni tadi. Ya, kita jaga betul. Maka anak pun buatlah ke atas ibu bapa itu biar cukup taat kepada keduanya. Eh, tapi dia uji kita besar kan, dah tua-tua lagi dia uji. Sebab kita dulu pun lagi teruk, dia main tai kita tu, basuh dengan tangan dia. Dia macam-macam karinah kita punya, nakal dulu kecil-kecil kan. Sekarang tuan pusing. Ada pula datu pula dah payah, kadang dia kena basuhkan najis ibu bapa dia. Tu kena jaga tu. Ya, kalau kita basuh najis dia, jangan sekali-kali kita tekap hidung. Tahan dia. Ya, dia pernah berlaku. Dia nak cuci ke mak dia tekap hidung. Mak dia kata apa? Dah lah. Tak apalah, tak payah. Kau jangan datang lagi. Habis tu. Dia kata tak apalah. Dia kata tak apalah tu, maknanya dia rasa hati. Tuan. Berat awak tu. Ya. Dia ada tekap-tekap hidung. Orang tua tu rasa hati. Yang tarik engkau dulu kecil-kecil, cabut main. Kan? Dia kena biwajihin talqin, dengan wajah yang manis. Ya. Manislah. Batuan uji lagi, dia tua lagi. Sebab tu Nabi kata, celaka orang yang tidak dapat meraih syurga oleh kesempatan hari tua ibu bapa dia. Hari tua Allah Ta'ala beri kita sempat dengan hari tua ibu bapa itu satu hadiah. Tiba-tiba kalau orang yang tak, kepala dia tak betul, dia rasa satu penyiksaan. Oh, payah now. Kadang-kadang keluar mulut nampak now mati untuk ni. Tak habis tu. Tu berat lah tu. Ya. Mana celaka Nabi kata. Orang yang tak dapat meraih syurga oleh kesempatan hari tua kedua ibu bapa dia. Mana kesempatan hari tu sebenarnya tuan hadiah kat kita. Sabarlah sikit. Kadang dia nak makan, kata dia belum makan. Kan? Kadang dia buat pasir masuk dalam rumah. Atau dia nak nyanyi. Oh, lagi kita kena jaga. Kan? Oh, kena sabar betul. Lagi dah tua, lagi banyak sabar. Sebab dia makin tua, makin uzur. Makin uzur lagi menambahkan kita kena penjagaan. Tapi pahala dia besar lah tu. Ya. Habis tu. Dan ada pun kasihan kepada hamba sahaya pula, iaitu tiada dipukul godam. Macam godam. Dodak sekarang tanya godam, dia tak kenal. Godam tu apa? Dia main godam kan. Akan mereka itu pada segala perkara yang disuruh. Ya. Mana kita suruh dia, dia kena buat. Tapi kadang-kadang sian, dia dah penat kan. Dia cuma buat cepat untuk, macam nak mati kau. Nah, janganlah. Teruk sangat. Dan tiada ditanggung atas mereka pekerjaan yang tiada ia upaya. Jangan beri kerja yang dia tak sanggup buat, tak padan dengan dia tu. Ya, teruk sangat. Dah pengkat menyanyi. Nah, jangan. Dan cukupkan makan minumnya sebagai mencukupkan makan diri sendiri. Kita makan macam mana kita makan, bagi dia. Dan pakaian dan tempat tidur, jaga dengan baik. Itu pahala besar. Tidak dibuat kata mereka sebagai binatang. Mentang-mentang kuli hamba dia dibuat macam binatang. Ya. Dan ditidurkan atas tempat. Ya. Maknanya yang kotor. Tempat yang hina, tempat yang kotor. Ibu bilik tu kotor sangat misalnya. Dekat dengan kandang haiwan busuk macam-macam kan. Nah, jangan. Dia sama insan dengan kita, cuma dia tertarap di hamba sama macam kita. Kita pun hamba abdi juga, ya, hamba kepada Tuhan yang maha besar. Habis, dan diberi makan dan pakai yang buruk dan cemar, ya, dibuat betul-betul macam binatang. Itu adalah berdosa besar dan menghina dia. Maka semua perbuatan demikian itu tidak ada kasihan belas namanya. Ya, kalau dibuat kasihan belas, masya-Allah. Ya. Hamba tu pun saya anggap dia selalu doakan dia kan. Dan yang besar dapat keridaan Allah Ta'ala dan keridaan Rasulullah SAW.
Kemudian babu majaa fi sa'ati kalim Allah taala wa rahmati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar bin Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa firani Allah masallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Allah.